Dengar kabar, ini dengar-dengar kabar. Karena cita-cita di warung kopi, Bang Jul memang jarang kemana-mana, tapi intel Bang Jul ada di mana-mana. Nah, ini dengar-dengar kabar, Om ada lagi melirik nih pejantan. Ya, memang lagi ini Bang Jul, memang ada satu yang lagi kita lirik, yang mudah-mudahan prosesnya lancar. Bisa secepatnya kita bawa ke Indonesia ya. Tayangan ini dipersembahkan oleh 1. Eclipse Stabel Jawa Tengah, terima kasih untuk Bapak Insinyur Imam Hartono. 2. PT Wirya Karya Teknika Ronggolawe Tuban Jawa Timur, bergerak di bidang engineering, construction, oil dan gas Pertamina. Terima kasih kepada Om Asep. 3. Humaira Stabel Jawa Tengah, jual beli kuda, pakan kuda dan pemilik pejantan Tokcer yaitu Cluster. Terima kasih untuk Om Iqbal. 4. CV Benza Bersinar adalah distributor gula murni Sumba Manis, berdomisili di NTT, melayani pengiriman luar Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada Bapak Kevin Benza. 5. Musawa Royal Stabel Jawa Tengah, jual beli kuda dan pemilik pejantan Last Kingdom. Terima kasih kepada Habib Hamzah Musawa. 6. Bullion Stabel 99 Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Burhan yang sudah ikut mendukung peliputan ini. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Jul 69. Setelah Bang Jul melakukan peliputan di Berkah Stud & Racing yang ada di Jakarta ini, dan mudah-mudahan Bang Jul nanti bisa kembali lagi ke sini untuk melihat waktu stabil ini ataupun tempat ini dioperasionalkan sesuai program dan misi Berkah Stud & Racing Stabel. Dan di sini ada Pak Haji. Pak Haji, makasih banyak Pak Haji. Iya, sama-sama. Ya. Siap. Dan sekarang Bang Jul melanjutkan perjalanan bersama Om Ken. Nah, ini Om Ken sudah datang. Ken sudah datang dan Bang Jul dijemput juga dengan Alphard putih. Oke. Kita tengok keseruannya ya. Oke, bagaimana Bang Jul jalan-jalan bersama Om Ken di sore hari ini. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Oke, Bang Jul sudah berada dalam mobil dan seperti biasa kalau bos itu duduk di belakang. Nah, Bang Jul duduk di belakang. Oke, tonton terus keseruan channel YouTube Tapal Kuda 69. Bagaimana perjalanannya menuju ke Salatiga nanti. Namun hari ini, sore ini Bang Jul bersama Om Ken dan mantan pemain Semen Padang yang lagi bawa mobil. Oke, kawan-kawan, sekarang kita menuju entah kemana diajak Om Ken. Pokoknya jiwa raga ini hari ini dibawa sama Om Ken. Sekarang kita mau kemana nih Om Ken? Ngikutin Pak Bos nih kemana ini? Oke. Dibawa lah. Oke, siap. Oke, ikuti perjalanan kami. Oke, sebelum lanjut kita ke tempatnya Om Ken, kita makan dulu di rumah makan Padang. Kata Om Ken mau cari gulai kambing. Oke, kita langsung OTW ke sana ya. Ya, sebelum melanjutkan perjalanan kita mampir dulu makan dan di sini Bang Jul dijamu sama Om Ken dengan gulai kambing. Dan di rumah makan ini luar biasa, gulai kambingnya mantap, Magnus Top Marco Top. Dan sempat terjebak macet beberapa jam, akhirnya kita sampai di malam hari di rumahnya Om Ken, ownernya Nagura Stabel. Dan di sini Bang Jul ditawari makan lagi, namun perut yang udah kenyang karena makan terus dari tadinya. Kawan-kawan, Bang Jul sudah sampai di kediamannya Om Ken. Kita mampir dulu ke dalam. Malam ini rencana mau menikmati masakan ibu negara. Oke, kita langsung ke dalam. Bang Jul sudah sampai dan sekarang kita langsung masuk dulu ke dalam ke rumahnya Om Ken. Oke. Ini sebenarnya kami tadi harusnya dari tadi nyampe di sini karena terjebak macet. Oke. Dan kedatangan Bang Jul ke sini penasaran, pengen melihat kolam ikan yang dimiliki Om Ken. Oke, Om.
Oke. Kita masuk dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Keren, keren, keren. Ini oh, Sultan dan Putri Cantik. Oke, dan ini kita melihat piala-piala yang dimiliki Om Ken. Nah. Oke. Ini ya. Nah, ini juara 3 Piala Ketua Pemprov Provinsi Sumba. Juara 1 Piala Walikota Sawalunto. Piala Walikota Sawalunto juga. Nah, ini dia. Piala-piala yang dimiliki Om Ken kemarin. Dan ini adalah Ratu Aquila, kuda kebanggaan Sumatera Barat. Luar biasa. Nah, ini dia. Izin dulu. Izin ya, Om Ken. Iya, Bang Jol, silakan. Kelas 3 tahun AB, jarak tempuh 1200 meter. Juara 1 pacuan kuda Piala 3 Mahkota Seri 1 tahun 2023. Dan ini adalah Piala Ratu Aquila. Nah, ini kejuaraan pacu kuda Bang Nagari Sawalunto Derby 2022. Piala Dirut Bang Nagari Sumatera Barat juara 2. Luar biasa, kelas CD 3 tahun remaja. Oke. Nah. Kalau ini pacu kuda juga tanah datar, dan ini piala bola. Mantap, luar biasa. Yuk. Ini keren nih, keren. Oke. Nah, ibu lagi masak apa nih? Kita kepo ini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Nah, ini. Oke. Oke. Yang kolamnya di mana, Om Ken? Kolam di gudang. Oh, di gudang. Di rumah satu. Oh, di rumah satu lagi. Bukan di sini. Oke, oke, oke. Di sini ada untuk kucing, Bang Jo tuh. Oh, di sini kucing ya? Iya. Nah, ini. Kalau kucing ini Uma. Izin ya, Bu. Pikir Bang Jul kolamnya di sini, guys. Ternyata ini ini lagi kosong. Oke. Si cantik. Ternyata dugaan Bang Jul salah. Pikir Bang Jul kolamnya Om Ken ada di sini, ternyata di rumah satu lagi. Kita nanti bakal ke sana. Bang Jul penasaran, kalau ini sih ada kolamnya tapi kosong. Kosong. Keren. Kita bakal lihat ke sana. Bus-busnya. Oke, nanti kita sambung video selanjutnya, kita langsung ke sana. Atau gimana? Oke, sip. Dan sekarang kita langsung ke tempat yang satu lagi untuk melihat ikan di sana, dan nanti kita bakal bincang-bincang sama Om Ken. Oke. Oke, kita langsung OTW ke sana ya. Abangku ternyata rumah satu ke rumah dua itu nggak jauh, dekat. Nggak tahu ini mobil mau kemana lagi nih, nggak tahu. Alhamdulillah naik Outback lagi kita. Oke, kita langsung ke depan ya. Oke. Dan ini rumah yang satu lagi. Ternyata ada kucing juga. Pus-pus. Lanjut. Yup. Kita talua ya. Kita boleh. Boleh. Alhamdulillah. Teh talua aman. Sempurna, Om. Oke, guys. Nah, ini dia. Keinginan Bang Jul datang ke sini untuk melihat kolam ikan yang sering diposting sama Om Ken. Uma. Keren. Keren. Ikannya bagus, tapi saya nggak boleh dipancing. Oke, nanti Bang Jul pergunakan GoPro Bang Jul yang sengaja Bang Jul bawa dari kampung halaman untuk melihat dari dalam ikan-ikan ini. Nah, ini keren juga ya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Jul 69. Kali ini kita berada di channel YouTube Tapal Kuda 69. Namun mohon maaf kalau penampilan Bang Jul seperti ini, mempergunakan celana pendek. Maklum Bang Jul lagi menikmati hidup, melihat ikan-ikan yang ada di sini nih, di rumahnya Om Ken. Tadi Bang Jul sudah sempat meliput berkah stud and racing stabil yang dimiliki oleh Dr. Hamdes Sudirman Bur. Ada 4 video dan ini videonya akan berlanjut sampai ke Salatiga nanti. Dan di samping Bang Jul ada lelaki ganteng, namun lebih ganteng Bang Jul itu diakui sama istri Bang Jul sendiri. Iya. Nah, ini adalah owner muda, owner baru dari Sumatera Barat, yaitu Om Ken, yang lebih dikenal Nagura Stabel. Nah, ini kita bincang-bincang dengan Om Ken tentang dunia berkuda, karena menurut informasi Om Ken akan membuat lapangan untuk latihan berkuda di Padang Panjang, dan mudah-mudahan itu lapangan cepat jadinya. Amin. Cepat selesainya dan bisa kita meliput di sana. Nah, ini kita tanya sama Om Ken nih. Om Ken sebenarnya nepes, namun panggil paksa dengan sedikit rayuan gombal. Jadi barang itu. Assalamualaikum Om Ken. Waalaikumsalam. Nah, ini Om Ken. Ini terima kasih banyak Om Ken sudah menjamu Bang Jul, ini luar biasa. Dan mau menjemput Bang Jul, mengantarkan Bang Jul. Alhamdulillah semenjak jadi YouTuber berkuda ini, Bang Jul sudah beberapa kali naik Alphard. Nah, Om, ini Bang Jul mau tanya nih Om. Iya Bang Jul. Nah, sebelum nanti kita sampai nanti ikan koi. Nah, ini Bang Jul mau tanya sama Om nih. Ini untuk Padang Panjang gimana perkembangan sekarang ini? Padang Panjang untuk arena berkuda? Iya. Masih dalam tahap proses Bang Jul. Mungkin yang didahulukan mungkin ini mini soccer ya. Mini soccer. Ya, sementara untuk lapangan berkuda lagi di clearing tanahnya. Oke. Ya, mungkin akhir tahun insyaallah. Akhir tahun. Artinya sekarang yang diutamakan dulu mini soccer. Mini soccer dulu. Ini mini soccer yang lagi trending ini Om ya? Iya. Oke, jadi itu nanti yang diutamakan. Iya. Nanti baru menyusul untuk dunia berkuda. Ah, berkuda. Oke, oke. Dan ini informasi sekarang kan kandang Nagura kan sudah pindah di Bukit Tinggi. Iya. Dan lumayan bagus tempatnya setelah direnovasi kemarin. Itu sepertinya fokus untuk breeding nih Om. Ya, breeding juga. Okay. Kita kalau ada yang bisa dipacu, kita pacu juga. Oke. Ini dengar-dengar kabar. Karena cita-cita di warung kopi, Bang Jul memang jarang kemana-mana, tapi intel Bang Jul ada di mana-mana. Nah, ini dengar-dengar kabar, Om ada lagi melirik nih pejantan. Ya, memang lagi ini Bang Jul. Memang ada satu yang lagi kita lirik, yang mudah-mudahan prosesnya lancar, bisa secepatnya kita bawa ke Indonesia ya. Mudah-mudahan prosesnya lancar lah. Namun Bang Jul tidak mau dulu membongkar nama kuda tersebut. Kita doakan saja karena kuda itu sekarang masih berada di luar negeri. Mudah-mudahan nanti jodoh sama Om Ken. Kita doakan saja. Dan kuda ini akan dipersembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat, khususnya para peternak yang ada di Sumatera Barat. Yeah. Dan kuda apa namanya, pernah juara di mana saja, juara berapa saja, next time
setelah kudanya sampai di Indonesia. Lalu kalau dibuka sekarang takutnya nanti nggak jadi om ya? Nggak bagus kalau diceritakan sekarang. Iya, namun itu sudah di DP. Tanda jadinya udah. Tanda jadinya udah mantap, luar biasa. Oke, dan kita doakan saja mudah-mudahan dengan adanya pejantan baru nanti yang akan datang ke Indonesia dan akan diboyong ke Sumatera Barat bisa menambah warna kuda pacuan di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, agar Sumatera Barat ini akan bisa melahirkan kembali kuda-kuda hebat, kuda-kuda tangguh, dan bisa bersaing di luar provinsi Sumatera Barat. Amin, amin. Oke, itu untuk kuda saja ya. Nah, sekarang kita berpindah nih belakang ikan koi. Ikan koi, setelah Bang Jul browsing di Google, ternyata untuk ikan koi ini ngeri-ngeri sedap biayanya. Bisa mengalahkan biaya kuda. Relatif Bang Jul, okay. Relatif. Jadi kalau tidak tahan-tahan untuk ikan koi ini lumayan besar juga budgetnya. Untuk perawatannya saja sudah lumayan, itu baru perawatannya, belum lagi buat kolamnya, belum lagi isinya. Nah, ini untuk ikan ini udah berapa lama nih om hobi ikan koi ini? Kebetulan hobi koi baru ya Bang Jul, 2020. 2020 baru. Artinya sekarang sudah jalan 2000 ya. Sudah jalan 4 tahun ya. Sempat 2020 ke 2021 lagi semangat. 2021 karena kolamnya penuh, nggak ada lahan, stop dulu ya kan. Oke. 2023 kita bikin lagi gitu. Kalau yang kolam ini udah setahun lah. Setahun. Dan biasanya Bang Jul cuma melihat di postingan Om Ken, karena Om Ken ini adalah tempat favoritnya dan di sini tempat berkumpulnya kawan-kawan. Om Ken tadi lumayan rame dan kami di sini sempat pesta mie Aceh, dan memang di sini tempatnya nyaman untuk melihat ikan-ikan yang ada di dalam ini. Kalau masalah harga mungkin itu Bang Jul tidak usah sebut karena ini relatif. Harga relatif. Tapi ya gimana ya? Boleh nanti Anda browsing di YouTube. Nah, untuk perawatan ataupun harga ikan-ikan koi yang ada di belakang ini. Luar biasa. Ini kalau Bang Jul tinggal di Jakarta, di Bekasi, mungkin Bang Jul tiap malam ke sini nongkrongnya, karena di sini selain nyaman, enak, tenang, di sini memang luar biasa untuk kongko-kongko santai. Fresh kita punya pikiran. Nah, ini Om. Ya. Apa sih enaknya pelihara ikan koi ini, Om? Koi ini apa? Bikin tenang, Om. Oke. Okay. Relax. Relax selain istri ya. Oke. Okay. Nah, ini yang kita dapat relax, Om. Relaxan. Oke, okay. Melihat ikan berenang terus ada suara air. Ada suara air. Oke. Okay. Kalau siang duduk di sini karena ada air jadi nggak terlalu panas. Oke. Adem gitu. Soalnya di sini outdoor kan, full outdoor. Oke. Nah, ini paling besar ikannya berapa kilo nih, Om? Kalau koi itu dia nggak dihitung kilo, Bang Jol. Oke. Okay. Dia hitung senti aja, kalau orang main-main koi itu berapa senti gitu kan. Oke. Okay. Itu aja. Kalau ini yang paling besar itu di 75 up lah. 75 up. 80 BU. Kalau bahasa orang koi itu 80 BU itu menuju 80. Oke, bukan butuh uang gitu ya? Enggak. Ada juga itu di BU katanya. BU menuju 80 gitu. Kalau 75 up berarti di 75 ke atas. Oke. Karena ikan koi ini ada Bang Jul tengok, ada yang harganya sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Itu udah kolektor itu. Satu ekor ya, bukan satu kolam, satu ekor. Nah, lumayan lah. Kalau kita masih kelas-kelas bawah lah Bang Jul. Tapi kalau bagi Bang Jul itu udah kelas atas itu. Oke, kalau Om Ken bilang di kelas bawah, kalau Bang Jul bilang di kelas atas. Oke, Om Ken mungkin segitu dulu. Ya. Nah, dan di sini Bang Jul mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah menjamu Bang Jul. Ini sudah bikin perut gendut, makin gendut lagi. Tadi kami sempat makan ini, makan nasi padang, lauk cincang kambing, itu luar biasa. Malam ini dikasih lagi teh telur sama mie Aceh, aqua tadi sudah berapa botol. Sering-sering mampir ke sini. Ini harapan, kayaknya teman-teman senang ngobrol-ngobrol sama Bang Jul ya kan? Senang. Kalau ada pacuan di Jawa, mampir gitu. Siap.
Yang penting tuan rumah mau menerima Bang Jul terus. Aman. Jadi kalau mau menerima Bang Jul terus, kita teka-teki lagi ataupun jawab pertanyaan. Nah, terus tadi ada juga pantunnya, burung pipit, burung beraba. Kalau oke, sekian dari Bang Jul, banyak kata banyak bicara, kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, ambil baiknya, buang buruknya, kalau ada salah perkataan Bang Jul salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting teh talua aman.